Halo, assalamualaikum teman-teman. Nah, sekarang aku mau mau apa ya? Kita mau lihat koleksinya papa, koleksinya medalinya nih. Nah, kita lihat yuk. Ini dia. Terah, kita buka ya. Mana nih? Tuh, nanti kalian mau nempatin ruangan baru. Contoh waktu pon nih. Waktu pon kemarin dapat 1 2 3 4 5 5 emas sama 1 perak. Mana peraknya? Sama 1 perak tuh mana ya? Terus ini waktu pon 2008 di Kalimantan Timur dapat 3 emas 1 perak. Ini pon waktu di mana nih? Pon waktu di Sumatera nih ya. Kita lihat ya. Tuh, terus Sumatera ini dapat perak. Ini waktu di Kaltim. Nah, ya. Pon waktu di Bandung ini. Nih yang atasnya ada juga. Ini paling kecil ini, apa sih ini? Parama Krida Pratama. Kecil banget ini. Ini juara kejurnas tahun 2015. Ini juara 3. Ini juara 3 juga. Ini papa waktu kecil sekitar kelas SD tahun 99 ini. Nah, ini papa juga, ini papa. Papa Garco ini. Maaf ya, gelap, ntar kita lihatnya pas udah dipindahin ya. Ini pas waktu mau SEA Games juga ini. Tetap coba yang di sebelah sini masih ada. Ini, oh ini Porda waktu di Bekasi, itu di Jawa Barat tahun 2018 dapat 3 emas sama 3 perak. Dan sempat dapat penghargaan juga. Oke. Ntar kita lihat-lihat lagi ya. Oke, sampai sini dulu. Ini koleksi buku caturnya papa ini. Ini ya. Dan kalau papa lagi latihan di sini. Lihat
foto-fotonya. Ini foto lain sama siapa sih ini? Ada yang tahu ini? Ini siapa ini? Ini Papa Santo Lan dari Vietnam. Nah, ini Papa masih kurus. Java Jazz Festival tahun 2000 berapa? 2007. Ini waktu SEA Games ada pelatihan. Kita lihat mana ya papahnya. Ada yang bisa nemu? Ini dia. Nih. Mukanya sama semua sih. Nih ya. Nih dibulet. Nih, oke. Okay. Nih. Oh. Ini Papa Samsung. Itu siapa juga? Papa sama-sama Ibu Presiden, waktu itu sama Ibu Megawati tahun 2003. Sama ini sama Bapak SBY atau tahun berapa sih ini? Itu si Gin juga ini. Ada sama Bapak Jokowi juga, cuma nggak ada fotonya. Tempat latihannya Papa tuh, dia lagi latihan. Latihannya di sini. Kalau latihan dia sama teman-temannya juga kadang suka main di sini tuh ya teman. Nah, papanya lagi di luar tuh, ya. Papanya lagi menatap di luar. Papanya ini salting malu. Papa mau lari kemana coba? Hujan lagi. Hujan lagi teman-teman. Ini udah musimnya hujan. Papa mau kemana sih? Ayo mau lari kemana? Melari kemana? Hey, hujan sini. Oke, okay, udah dulu ya. Nanti kita intip lagi pas udah dipindahin tempat medali yang barunya. Oke, okay, sampai jumpa. Kita lihat yuk. Papa lagi latihan. Kita mau pindahin di bawah. Mama, Papa. Hah, punya siapa itu, Dek? Punya siapa? Iya. Punya Bia. Itu sampai apa? Barang bekas. Mama, nanya Mama. Ini Mama. Enggak, punya Papa. Papa. Punya Papa ini lagi mindah-mindahin. Ini Mama. Iya, dan udah kosong. Ya Allah, sampai ngebekas.
Nama bekas. Wah. Banyak banget. Banyak. Kamu mau pindah di kamar baru ya? Wow, banyak. Tuh masih ada dikit lagi. Dikit lagi, Pak. Banyak banget. Di sebelah situ. Udah. Udah, yuk bawa. Bawa biar kuatnya biar. Oke. Okay. Yolo, yolo. Oke. Mau dibersihin dulu ya, Bia, mandalinya. Ya, mau. Aduh, pelan-pelan dong. Sini, sini. Mandi apa aja, Bia? Iya. Udah ada yang udah hilang. Apa tulisannya? Itu. Apa ini hitam? Ini apa sih, perak apa perunggu sih ini? Ada di dalam kok bisa hitam. Ya iyalah. Kita lihat ya. Masih. Papa lagi bersihin, lagi ngelap-ngelapin mandali. Mau pindah di kamar baru mandalinya. Iya juga lagi bantuin, Dek. Dedek. Lagi bantuin ngelap. Kecil ya. Coba lihat. Oh iya. Iya nanti bisa catur gak, Bia? Enggak. Bisa lah. Mana biar lapnya? Ini medali si game sekarang ini. Ini medali yang ke-7 dari si game. Masih bertambah terus ya. Daain ya teman-teman. Dah. Lebih lagi ngitung. 9. 10. Oke. 1 dulu, 1. Tiga. Aduh, udah ya. Dah. Ya, ini medali pertamanya papa. Ini tahun berapa nih? Tahun 97. Di mana, Pak? Di Paris? Hah? Di mana? Di Perancis katanya. Oh iya. Ini udah lama banget ini tuh, sampai hitam. Medali emas udah hitam ini. Ini juga masih tali. Iya, ini buat Bia. Buat Bia semua. Apa? Awas, pelan-pelan. Dede, pelan-pelan dong. Ini masih tali ya. Selamat nih Bia. Edi. Oke, kita lanjut dulu.
ya, terus apa lagi? Apa lagi? Udah ya, dadah. Tumah. Dari SEA Games ini medali yang SEA Games terakhir ini ya, 2019 2013 kejuaraan internasional. Ini kebanyakan yang kejuaraan di Malaysia. Kolom kejuaraan nasional. Ya. Ini penghargaan dari Menpora kejuaraan nasional waktu tahun 2006 di Batam. Dapat 1 perak, 1 emas. Kejuaraan land. Oh, ini kejuaraan kategori non master, mama nyumbang 1 juga. Ah. Kalau medali Porda, dapat 3 perak dan 3 emas. Ini masih banyak yang kosong ya, dan mudah-mudahan masih bisa diisi lagi nanti. Oke. Masih ada kolom yang kosong. Nanti mudah-mudahan cepat ada penghuninya ya. Jadi medali SEA Games ini kita hitung ya. Coba buka ya. Wow. Ada berapa ya? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Ada 11 medali emas. 11 medali dari SEA Games ya. Dan ini medali PON semua ini. Medali PON. Kalau ini medali PORDA semua ini ya.
Nah, satu step lagi. Ini medali yang ke-11 ini. Dan mudah-mudahan masih ada yang selanjutnya ya. Amin. Oh, ini internasional. Ini juara nasional. Oke, jadi medali yang terbesar dan terberat jatuh pada tereng, ini dia medali SEA Games tahun 2019 di Filipina. Dan medali yang terkecil jatuh pada jeng jeng jeng, paling kecil ini ya. Ini dia. Nah, ini nih medali yang paling kecil yang pernah Papa dapat. Ini medali waktu usia 10 tahun ini Papa. Waktu turnamen di Paris, Prancis. Oke. Kebanyakan sih dari Malaysia ya. Kalau yang lainnya biasanya ada yang dapatnya piala. Oke. Jika kalian suka sama video ini, jangan lupa like ya dan subscribe. Oke. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Dadah. Assalamualaikum. Kiss bye. Kiss bye. Oke. Papahnya, jangan lupa papa like, komen, dan subscribe. Dadah. Dadah. Oke, sampai sini dulu ya. Dadah. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Oke. Terima kasih. Assalamualaikum. Dadah. Bia dan Bia. Bia. Dadah, ya Nebia malu. Oke, dadah, assalamualaikum, dek. Assalamualaikum, dek.